Halo, assalamualaikum bosku. Hari ini kita mau bongkar unit pesanan dari Sragen Pak Menitik. Ini stylenya udah style Bandung, kebetulan juga request Pak Menitik itu style Bandung juga. Jadi tinggal kita nanti ganti-ganti part yang perlu diganti. Ini coknya udah pakai kau. Spakbornya juga masih bagus. Ya nanti kita cek-cek lagi lah yang sebagian yang apa harus diganti. Nanti kan kita bongkar dulu dalemannya kayak gimana. Ini masih ada beberapa nih yang belum diambil. Oke, kurang lebih seperti ini unitnya. Kondisinya juga lumayan masih bagus. Cuacanya lagi cerah juga, panas tapi. Nanti kita bongkar langsung aja. Nih kondisinya juga masih lumayan. Masih tidak ada kumisnya juga, tapi nanti tetap kita pasang lagi. Karena nanti secara madung pakai kumis. Oke, gas. Itu lek bebeng. Bebeng mana lek bebeng ini? Enggak kelihatan. Kurang lebih seperti ini spare partnya yang sudah dibongkar, sensor yang sudah dibongkar. Nah, lebih seperti itu ya gocek. Ini rangkanya nanti dicet. Nah ini tukang portingnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini dari roda-rodanya nanti. Ini swing arm nanti kita pakai soalnya ori ya. Nah ini sama nanti tangki kita cat lagi. Nah berarti seperti ini abrak-abrak. Ini pepat yang nggak dipakai nanti juga lumayan banyak bosku. Oke, nanti kita masukin ke tukang cat aja, nggak usah kelamaan. Ini untuk crank ke sini. Tak perlu tukang portingnya bosu. Anu bosu. Atos bosu. Oke. Itu baca kelanjutannya bosku. Selesai bongkar, tadi udah kita bongkar semua. Nanti kita tinggal masukin tukang cat sama milih spare part yang enggak diganti dan yang mau diganti. Nanti kita cek satu persatu, nanti mana yang masih bisa dipakai dan mana yang udah nggak bisa dipakai. Kalau bodi-bodinya sih kayak nanti masuk tukang cat, kita cat sesuai permintaan konsumen supaya ya tambah bagus lagi lah. Soalnya kan catnya sebenarnya masih bagus tapi kok agak kurang gitu. Baru nanti kita ganti warna aja. Ini untuk rangkanya tadi udah kita cek kayaknya masih bagus, rangkanya ada yang kropos atau apa. Dan ini untuk mesinnya paling nanti ini cuma benerin dikit, belah dikit lah. Nanti buring kita ganti juga sama apalagi ya, dan nanti kita cek lagi aja biar nggak bingung nanti apa ya, apa aja yang mau kita ganti. Paling nanti kita list dulu. Oke, sebagian soalnya masih pada bagus kayak arm, bak kanan kiri juga masih bagus, cuma tinggal cat. Oli pomi kayaknya ori tapi L ya. Kayak ini oli pomi. Ori tak? Ori. Paling harus itu. Itu harus kupe ada, kumis juga udah ada. Stang ini pakai Vixen kayak ini. Nanti kita ganti pakai stang Eric King soal ini kan modif style Bandung. Joke juga udah perahu pepeng. Pepeng. Ora nyuntuk apa utah lho, guys. Sing golek apa nyedeki wae urung. Mau ono kok iki kok. Apa? Yo tak angkat, Lek.
Oh, aja nyalahin nyong, Kak. Bagi ya, Dek. Kak. Murah langsung wadah sisan mah deleke. Oke, kejadian lek pepeng mutahke oli samping maneman ya Valu Pro. Kena ge campuran fish air malah mutah. Udah bosku, nanti kita lanjut lagi setelah selesai catnya, nanti kita rangkai kembali aja. Banyak juga ya ini. Aku masih bersama Mas Jo. Hari ini kita mau ngerakit pesanan dari Sragen Pak Ari Menti. Ini modife apa tuh? Stel Bandung. Nah, ini sebagian spare part udah kita belanjain, kayak kerantang yori, sen, busan variasi, standar samping, dan masih banyak lagi. Akinnya baru, sama tali ini mana loh? Ini tali set semua, as udah, solar kopling, bar step baru, apalagi yuk. Udah cuma itu, kemarin akan juga udah kita cat bersih lagi. Ini tadi masang segitiga atas sih. Ini segitiga atas pakai original, AC juga pakai original. Dan body set juga udah kita cat. Meling-meling udah bersih, arme pakai ori udah kita cat juga. Ini kemarin beli baru, soalnya yang kemarin itu udah nggak bagus, kita beliin baru tutup tromole baik, kotor ya ini, nanti kita lap. Dan masih bersama mekaniknya Meletri dan mekanik bon-bonan, soalnya Mas Juru Mas Epeng lagi neng Banyuwangi ngirim mobil. Akhirnya kita kerjain dulu ini, sebagian masih ada yang belum diambil, yang udah ready tinggal besok kita kirim. Oke, nah tak spill apa meneh bingung aku. Oh iya, tangkine lali, tangkine neng kene bosku, tak gantung dulu. Tangkine pakai merah marun sama kopi di sini juga belum tak keluarin, lupa tadi. Ini penahan sama kopi pakai standar. Jo tuku nganu yo, kain fiber microfiber yo. Gantungan kenal pote wis lebok dugo. Iya. Oke. Gas, hari ini kita rakit, semoga hari ini juga jadi. Semoga. Dek, dong lunga-lunga kaya wong gendeng. Padahal bermadang. Yes, angel. Oke, bosku. Di video kali ini RE King pesanan dari Sragen sudah finishing, sudah oke. Ini macaknya style Bandung. Harga 25 juta. Minimal 25 juta kurang lebih segitulah ya. Soalnya ini juga belum totalan. Nanti misalnya kok 25 belum nyampe, nanti apalagi yang kita tambahin lagi biar sampai 25 gitu. Cuman kalau udah sampai 25 ke atas ya wis kayak gini, seperti ini kondisinya bosku. Setel Bandung. Setel Bandung. Setel Bandung yang seperti ini bosku. Nih. Warnanya merah maron sesuai permintaan bos Mentik Sragen. Joknya lagi tak ganti kulitnya, belum jadi joknya, paling besok jadi joknya, tadi tutup soalnya bos. Nah, seperti ini dari mesin-mesin, ini speknya spek standar aja bosku.
standar. Tuh, simpel bosku, ini modif simpel ya, bosku. Modif simpel. Handle-nya sini pakai merek biasa, terus yang kiri tak pakai R25 original. Handle kirinya R25 original, shock depannya ini pakai shock bawaan R-King tahun 93 ke atas. Piringannya pakai PSM merek biasa. Wedlock modif simpel seperti ini bosku. Nah, coba kan? Nih, stangnya pakai stang New Fiction bosku, kelihatan rapi, simpel, kelihatan simpel bosku. Pin, kecai pin, tak cek sound ya bosku, kecainya. Oke. Eh bosku, saya rasa kecil sisi mekanik. Eh peng, info. Jarane? John ki apa? Kan jarane nomor piro ora paham ya. Bawane masih teles bosku. Ya sini enak teles ini. Ini rada boros. Panjang enak. Karena nomor lurus jarumnya. Nomor biru. Telu. Standar. Ayo. Mana kira ori. Peng, petekmu peng. Peng, pitike ucul.
di semasa yang baru. Kancaku CRC ke tuku dot mod ya jale sok. Dot mod. Dot mod. Si ayu, 1400. Coba kita tanda aje, kita tanda aje wang rum balik ni. Alasannya apa? Polos. Mana polos? Centang pun kasih dia. Centang pun kasih dia lah. Hah? Kaya simpui Palembang tu? Palembang. Oh, foto ni sesuai dengan request. Sok centang, okay. Okay.